Bentrokan antar warga terjadi di Pancoran Jalan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bentrokan diduga terjadi lantaran adanya sengketa lahan. Dua kelompok warga terlibat saling lempar batu hingga bom molotov dan kejadian terjadi tepat pada malam hari pada pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini memang sedang berlangsung sengketa tanah di lokasi tersebut antara warga Pancoran dan pihak Pertamina. Namun menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombespol Ajis Andriansyah, bentrokan ini tidak melibatkan kedua pihak. Polisi berhasil melerai massa dengan gas air mata. Saat ini kondisi di lokasi sudah kembali kondusif. Kena itu ya? Dari Jakarta, tim liputan melaporkan.